Dalam forum ini, Agus menyampaikan beberapa isu keamanan strategis diantaranya terkait konflik di Papua dan pemilu 2024. Untuk mengatasi konflik vertikal seperti masalah di Papua, pendekatan smart power yang kombinasi hard power, soft power, dan diplomasi militer mutlak dilakukan. Hard power melalui siaga tempur menghadapi kombatan dalam rangka penegakan hukum. Soft power dengan mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Pendekatan soft power tersebut sepatutnya secara bersama-sama bersinergi antara TNI dengan semua kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.